Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andis Dandoko. Kita pov driving atau car vlog di Alas Ngawi untuk part yang ketiga. Ini kelanjutan video sebelumnya. Selamat menyimak. Dan nanti di pos sana bisa kita ditilang. Dulu sih seperti itu katanya. Banyak sekali. Sabar aja di belakangnya truk ini, para kumpulan truk-truk depan ini. Kesulitan juga untuk mendahului. Oh, harus bersambung lagi. Ada putus-putus ini. Kita lihat depan. Seperti ini ya, kita harus nyalipnya satu-satu biar aman. Sandalan guys, enggak, truknya mau istirahat ya, capek ya. Ini tempat istirahat mobil-mobil besar sini, banyak sekali. Ini truk-truk juga, truk-truk besar ini, lahan parkirnya luas soalnya, sangat cocok lah. Panjang Alas Mantingan ini memang kita banyak menemukan garis seperti ini, garis marka bersambung. Yang belum pernah lewat sini, Alas Mantingan Ngawi. Ini sekedar informasi buat kalian. Oke, kita lihat, itu kayak truknya mau nyalip. Sehingga kita mau ngintip gak kelihatan ini. Gak kelihatan ya guys. Nanti nggak bisa dapat jalan, itu kan belok bahaya, jadi tidak rekomendasi. Ini sen kanan, lihat belakang aman, kita masuk guys. Oh, garisnya putus-putus ini, masuk lagi karena garisnya kayaknya, oh masih putus-putus sebenarnya garisnya, tapi depan ada mobil. Ini sebenarnya garisnya masih putus-putus, tapi depan ada truk, dua truk besar, truk-truk besar, bis-bis itu jalurnya sini. Makanya kalau sini ada yang sedikit rusak, biasanya lebih cepat ditangani. Depan masih banyak sekali truk-truknya ya, yang harus kita dahului. Kita ngangsa
satu menyicil, mengangsur. Kondisinya ada mobil atau tidak? Oh, itu ada mau ada elap itu. Panjang sekali macetnya. Handoyo. Bis Handoyo. Langsung masuk halaman.
Oke, sampai di sini dulu video part ketiga kali ini di Alas Ngawi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.